Selain ternak babi yang dilaporkan mati, puluhan ternak sapi milik satu peternakan di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas juga dilaporkan mati secara mendadak. Selasa pagi, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas mengatakan 75 ekor sapi yang mati secara mendadak tersebut dibeli dari Pelaihari Kalimantan Selatan dan dibawa ke peternakan setempat. Kematian sapi tersebut diduga disebabkan serangan virus jembrana pada sapi Bali atau yang biasa dikenal dengan penyakit keringat darah. Sebelum mati, biasanya sapi tersebut tidak mau makan, kemudian ada bintik-bintik bercak darah di badan sapi. Terjadi kasus kematian sapi dalam jumlah yang banyak, yaitu di Kecamatan Mantangai. Sampai hari ini dilaporkan ada 75 ekor sapi yang mati. Nah, indikasinya terkena penyakit jembrana atau virus jembrana. Nah, teman-teman kita dokter hewan sudah melakukan pemeriksaan dan kunjungan ke lokasi dengan survei dan melakukan pengobatan terhadap sapi-sapi. Belum tahu yang jelasnya awalnya itu berasal dari mana, tapi terakhir informasi ada pemasukan sapi pada bulan Agustus ke lokasi perkebunan sawit, itu sumbernya dari Pelaihari. Nah, kita tahu bahwa Pelaihari ini atau Kabupaten Tanah Laut ini adalah daerah endemi penyakit jembrana. Nah, kemungkinan kemarin terjadinya itu karena kalau menurut informasi sapi sebenarnya memang sudah divaksinasi jembrana. Nah, kita tidak tahu juga, tidak ada informasi apakah sapi ini dilakukan vaksinasi ulang. Karena penyakit jembrana ini kan penyebarannya lewat perantara nyamuk. Perantara nyamuk, jadi nyamuk kan menggigit sapi yang sakit, kemudian menggigit lagi sapi yang sehat. Nah, seperti itu. Untuk meminimalkan penyebaran penyakit keringat darah tersebut, peternak sapi diminta secara berkala membersihkan kandang dan lingkungan dengan menyemprotkan anti serangga. Sampai saat ini, kematian puluhan sapi secara mendadak tersebut hanya ada di satu peternakan milik perusahaan yang satu kesatuan dengan sapi sawit. Dari Kabupaten Kapuas, Ririn Binti dan Alihwan melaporkan.